Tasbih kupu-kupu Al-Azidan Collection, yuk simak videonya. Perhatikan bahan-bahan yang perlu disiapkan. Ini mutiara saf 8 mm, bahannya berat, dan ini mutiara dari sisa pembuatan tasbih di video sebelumnya. Ini mutiara saf bahan ringan size 3 mm. Kali ini kita pakai ring gold, penjepit stopper gold, penjepit kodokan gold, tassel rumbai nilon, untuk warna bisa sesuai selera saja. Liontin kupu-kupu seperti ini. Liontin ini terdapat dua ring pengait di bagian atas dan bawah. String kabel size 0,38 mm. Dan dua alat ini, perlu kita siapkan juga gunting dan tang jepit. Oke, kita mulai merangkainya. Perhatikan dengan seksama untuk step by step cara membuat tasbih cantik ini. Thank you.
Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.